kapal terbang. So fly dari pramugari sorang-sorang. No lie, Bizo tidak pernah hibur korang. Ini support, tapi bukan jaka pasal borak. Cerita ni mengisahkan dua orang polis yang cuba menyelesaikan masalah pengedaran dadah. Satu penghormatan yang cukup besar untuk saya kerana saya diberi watak inspektor. Watak yang saya bawa ni inspektor Kai ni, dia lebih kepada fizikal lah. Aku tak kisahlah dia super cop, superman ke super apa benda. Malam ini adalah malam pratonton untuk Polis Ibu. Filem terhangat tahun ini, action pack. Kalau anda ingin menonton hasil kerja daripada antara yang terbaik dalam Malaysia, harus menonton Polis Ibu. Mana gerakan ini? Baru, mana baru awak? Cuba tengok kepala ini, saiz sama ini. Anda untuk menonton cerita ni. One of the best movie this year. Kalau buat jual luar pun memang orang akan suka. Saya bagi full five. Untuk Polis Ibu, saya bagi 5 bintang. Kalau skala paling tinggi 5, saya bagi 4 lah. Okay, saya bagi 5. Hai, saya Nora Janish. Jangan lupa saksikan filem yang terhebat tahun ini, iaitu Polis Ibu. 17 hari bulan September 2015. Pastinya meletup.